Pemirsa, seusai sholat Jumat bersama di Masjid Ar-Raudah, Wali Kota Jambi Syarif Fasa meresmikan langsung Masjid Ar-Raudah RT 44 Kelurahan Celutung, Kecamatan Celutung, Kota Jambi pada Jumat siang kemarin. Wali Kota Jambi Syarif Fasa sangat mengapresiasi terhadap bangunan masjid yang indah untuk ibadah bersama masyarakat setempat. Fasa juga mengatakan seusai peresmian masjid ini, untuk pengurus masjid harus membuat kegiatan seperti pengajian anak dan remaja, ibu-ibu pengajian dan lainnya yang positif dalam beragama. Seusai meresmikan, Fasa melakukan penandatanganan plakat masjid dan pemotongan tumpeng bersama Kemenag Kota Jambi, Kesra Kota Jambi, dan warga setempat. Kami melaksanakan peresmian Masjid Ar-Raudah sekaligus didahului dengan sholat Jumat berjamaah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama dan dimulai di masjid ini dilaksanakan dipakai untuk sholat Jumat yang pertama. Mudah-mudahan masjid ini berkah karena masjid ini dibangun berdasarkan bantuan-bantuan dari warga sekitar dan umat muslim di sekitar Kelurahan Jelutung dan di RT sekitar 44 dan 45. Ya, kami doakan semoga masjid ini ramai. Amin. Semoga masjid ini menjadi tempat untuk ibadah, tempat pendidikan, tempat sosial maupun tempat pendidikan keagamaan nantinya. Demikian doa kami dan kami pesankan juga kepada masyarakat dijaga masjid ini. Ya, dijaga masjid ini sehingga masjid ini memberikan manfaat besar. Demikian. Heru Syaputra, Cek TV melaporkan.